Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Atiwira Dwi Hanani. Saya merupakan dosen program studi keselamatan dan kesehatan kerja Universitas Indo Global Mandiri. Saat ini, saya juga menjabat sebagai ketua program studi keselamatan dan kesehatan kerja. Di program studi K3 Universitas Indo Global Mandiri, saya mengajar mata kuliah kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, dan mata kuliah lainnya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Saya menempuh pendidikan S1 pada program studi kesehatan masyarakat Universitas Sriwijaya dan melanjutkan pendidikan S2 saya di program studi ilmu kesehatan masyarakat Universitas Indonesia. Selama menjadi dosen, saya melakukan beberapa penelitian yang berfokus pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa di antaranya adalah mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai industri yang dipresentasikan dalam konferensi internasional tahun 2020. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan dosen lainnya dalam melaksanakan penelitian terkait identifikasi bahaya di tempat kerja yang juga kami presentasikan dalam konferensi internasional dan berhasil mendapatkan Best Presenter. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, saya melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya memberikan edukasi kesehatan lingkungan bagi para siswa di sekolah dasar, kemudian melaksanakan pelatihan dan pendampingan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pelaku usaha kecil, serta terlibat dalam program penurunan prevalensi stunting di Sumatera Selatan. Bersama kami, Anda akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dalam industri keselamatan dan kesehatan kerja. Mari berdiri di garis depan di mana inovasi bertemu integritas.